Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi Pak Bambang Nursena yang membahas tentang berbeda dengan Islam, Kristen mewarisi budaya multilingual. Tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Jadi sering dalam perbincangan-perbincangan kita selama kita berada di Tanah Suci, orang mengatakan ada bahasa Yunani, bahasa Aram, bahasa Ibrani. Mungkin kita bertanya bagaimana kehidupan Kristus pada abad pertama. Jadi kalau kita melihat ya misalnya ketika Petrus mau menyangkal Yesus, nanti kita bisa lihat di Yerusalem ya, di rumahnya Kayafas. Dia kan mau menyangkal, saya bukan bagian dari murid-murid Yesus itu. Tapi perwira, hamba perwira itu bisa tahu dari mana? Dari logat bahasanya. Kenapa? Karena memang di masyarakat Galilea itu adalah masyarakat yang multi etnik dan multilingual. Dan ke Galilea pula, di wilayah Galilea itu, apa yang namanya amanat agung itu disampaikan kembali. Pertanyaannya, kenapa di Galilea? Karena Galilea wilayah bangsa-bangsa. Dalam waktu yang sangat singkat, Injil itu bisa go internasional. Dan itu semua sudah dipersiapkan dalam misi Yesus itu. Makanya ini menjadi saksi bisu ya, apa sinagog ini, di mana ditemukan nama-nama orang dari pertengahan abad pertama, tadi disampaikan oleh Kristian, nama-nama dalam bahasa Aram, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, bahkan Latin. Kenapa? Karena memang bahasa Ibrani itu adalah bahasa liturgis, bahasa klasik yang untuk membaca Torah. Bahasa Aram itu dipakai setelah pembuangan Babel tahun 539 sebelum Masehi, karena orang Yahudi di sana setelah pembuangan dari Babel itu mereka tidak lagi lancar berbahasa Ibrani klasik, maka mulailah muncul penerjemahan ketika berada di sinagog-sinagog. Penerjemah itu namanya maturgeman. Kalau itu bisa dibandingkan dengan bahasa Arab, al-mutarjim itu seorang penerjemah. Nah, terjemahannya itu lama-lama itu dibukukan. Itulah yang namanya targum. Ya, dan targum itu bahasanya Aram. Misalnya, ketika Yesus di sebuah sinagog, itu diberikan gulungan kitab. Yang dibuka kitab Nabi Yesaya. Ruah Adonai alai roh Tuhan ada padaku. Pada hari ini, pada saat kamu mendengarnya, semua sudah genap. Ungkapan pada hari ini, ketika kamu mendengarnya sudah genap, itu kan wacana. Jadi teksnya dibaca dalam bahasa Ibrani, tapi ketika Yesus mengajar dalam bahasa Aram. Nah, Yesus bertindak sebagai seorang maturgeman, seorang penerjemah sekaligus mengajar. Lama-kelamaan dari terjemahan tafsiriyah, terjemahan yang mengandung komentari, jadi agak bebas kadang-kadang. Makanya setelah itu, melihat kurang lebihnya video dari penjelasan dari Pak Bambang ini, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sangat terlihat jelas pengakuan jujur dari Pak Bambang ini, karena dengan penjelasannya tersebut dapat membuktikan bahwa resiko yang ditanggung oleh Yesus akibat warisan budaya multilingual ini bisa menyebabkan distorsi pada firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan alhamdulillah, ternyata sahabat muslim pemirsa channel Esa semakin banyak yang mengisi form di deskripsi.
Ini menandakan bahwa giroh umat Islam saat ini semakin meningkat untuk menambah literasi. Jika sahabat muslim belum mengisi form untuk bisa mendapatkan e-book islami yang up to date secara gratis, ingat ya, gratis. Silahkan sahabat muslim segera mengisi form yang ada di deskripsi, sertakan nomor WA yang aktif, agar ESA dapat mengirim file-file literasi yang menarik. Nah, di samping ada gratisan, para pemirsa juga dapat berinteraksi dengan ESA. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita lanjut lagi ke topik ya. Perlu kita ketahui dulu di sini bahwa Tuhan mengutus para utusannya dalam menyampaikan firman-Nya itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Seperti Nabi Musa, di mana kaumnya menggunakan bahasa Ibrani, Nabi Muhammad SAW, di mana kaumnya menggunakan bahasa Arab. Gak mungkin dong, Nabi Musa menerima wahyu dalam bahasa Jawa atau bahasa Makassar. Bisa bingung tuh umatnya. Nah, hal ini pun tidak terlepas dari Nabi Isa. Nah, ini kita bisa lihat di Matius 15 ayat 24 yang berbunyi, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat pendukung berikutnya, ini Yohanes 17 ayat 8 yang berbunyi, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, dalam hal Yesus, Pak Bambang mengatakan bahwa saat itu Yesus banyak mengetahui bahasa, baik dalam mengajarkan firman Tuhan atau kitab perjanjian lama, dan juga sebagai penerjemah. Ingat ya, penerjemah. Sekarang begini, dari sini secara tidak sadar Pak Bambang menggiring kita kepada untuk membuktikan bahwa Nabi Musa dan Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan yang jujur. Kenapa? Kita sepakati dahulu bahwa dalam penerjemahan tentu kadang tidak 100% sama dengan apa yang dikandung dalam suatu kalimat. Banyak resiko untuk terdistorsi. Betul apa benar? Nabi Musa menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa kaumnya, yakni bahasa Ibrani, tanpa dikurangi atau ditambahkan. Begitupun dengan Nabi Muhammad menyampaikan firman atau wahyu Tuhan kepada umatnya, yakni bahasa Arab, tanpa mengurangi atau menambahkan. Terbukti jujur dan apa adanya, karena bahasa mereka mudah dipahami dan ditangkap oleh kaumnya. Nah, ini seperti terdapat dalam surah Yusuf ayat 2 yang berbunyi, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, bagaimana dengan Yesus? Perlu diingat kembali bahwa Yesus diutus untuk meneruskan risalah atau ajaran Nabi Musa, yakni Taurat. Jadi bukan menghilangkan apalagi merubah, karena Yesus tidak membawa risalah baru. Ingat, menggenapi bukan berarti merubah atau menghilangkan. Ini terdapat dalam Matius 5 ayat 17 yang berbunyi, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jika Pak Bambang mengatakan bahwa Yesus multilingual dalam mengajarkan atau sebagai penerjemah dari kitab perjanjian lama atau kitab Nabi Musa, di sini akan muncul indikasi ketidakjujuran Yesus atau dia tidak konsisten karena Yesus hanya diutus kepada Bani Israel. Lantas dia mengajarkan atau menerjemahkan hal itu dalam bahasa Aram atau bahasa asli Yesus, bahasa Latin, atau bahkan bahasa Yunani. Okelah, Yesus mengetahui beberapa bahasa dilihat dari histori yang ada. Contoh, kita mengetahui bahwa bahasa ibu Yesus adalah Aram, bahasa bangsa Israel. Yesus juga bisa menguasai bahasa Ibrani untuk berkhotbah di sinagog. Saat itu sejumlah sinagog menggunakan kitab suci Septuaginta, kitab suci Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Saat Yesus berbicara dengan orang-orang di luar Galilea, diperkirakan Yesus menggunakan bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang paling umum digunakan oleh orang-orang daerah Timur Tengah untuk pada masa itu. Di saat Yesus berbicara dengan orang Romawi, kemungkinan Yesus menggunakan bahasa Latin, seperti ditulis dalam Matius 8 ayat 13 yang berbunyi, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, sekarang begini,
apakah ketika Yesus mengetahui beberapa bahasa, lantas dia mengajarkan atau menerjemahkan kitab perjanjian lama kepada orang-orang di luar Bani Israel, atau bahasa itu hanya digunakan sebagai bahasa untuk berkomunikasi dengan orang luar, seperti sewaktu Yesus diinterogasi oleh Pilatus yang notabene orang Romawi, sama seperti Nabi Musa yang berbicara dengan Fir'aun di saat itu, atau Nabi Muhammad yang mengirim surat kepada Heraklius, Kaisar Bizantium, Khosrow II, Khosrau Persia, Negus dari Ethiopia, Mukaukis, penguasa Mesir, Harith, Ghazani, Gubernur Suriah, Munsir bin Sawa Al-Tamimi, dan penguasa Bahrain? Coba jawab itu, Pak. Saya yakin Yesus hanya mengajarkan kitab perjanjian lama kepada Bani Israel. Kalau Yesus sebagai penerjemah kemudian mengajarkan kepada orang-orang di luar Bani Israel, ini akan sangat memungkinkan terjadinya pendistorsian multitafsir terhadap ayat. Anda bisa menjamin bahwa hal itu tidak terjadi. Makanya kan sekarang ayat-ayat dalam kitab Anda masih menjadi polemik, baik itu dalam tafsir yang tidak memiliki dasar metode penafsiran, problem author, teks, substansi, dan lain sebagainya. Misalnya, ketika Yesus di sebuah sinagog, itu diberikan gulungan kitab yang dibuka kitab Nabi Yesaya. Ruah Adonai alai roh Tuhan ada padaku. Pada hari ini, pada saat kamu mendengarnya, semua sudah genap. Ungkapan pada hari ini, ketika kamu mendengarnya sudah genap, itu kan wacana. Jadi teksnya dibaca dalam bahasa Ibrani, tapi ketika Yesus mengajar dalam bahasa Aram. Nah, Yesus bertindak sebagai seorang maturgeman, sebagai seorang penerjemah, sekaligus mengajar. Lama-kelamaan, dari terjemahan tafsiriah, terjemahan yang mengandung komentari. Tadi agak bebas kadang-kadang. Makanya ketika Yesus mengucapkan sabda dari Mazmur pasal 22, Eli Eli lama asfatani dalam bahasa Ibrani, Yesus mengucapkan sabaktani, dan sabaktani itu bahasa Aram. Metulmah sabaktani. Jadi itu bahasa Aram, jadi itu semacam tarkum. Nah, makanya kita tidak bisa membatasi Yesus itu seperti misalnya ajaran Buddhis yang hanya berakar dari satu bahasa, bahasa Pali, atau agama Islam yang hanya berakar dari satu bahasa, bahasa Arab. Tidak bisa. Karena memang karya Yesus itu karya untuk segala bangsa dan memakai bahasa yang berbeda-beda. Nah, pertama adalah setting sejarah. Contoh seperti yang Pak Bambang katakan dalam video. Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Sekarang saya tanya sama Pak Bambang, ketika Yesus menerjemahkan ayat ini untuk diajarkan kepada mereka, apakah di sini Yesus menafsirkan Mazmur 22 ini dalam keadaan bersenandung atau meratap tentang apa yang dia rasakan atau dia alami, atau dia lagi sedang ngajar atau berkhotbah? Karena Yesus dalam hal ini menempatkan tafsiran ayat tersebut menjadi multitafsir. Ingat, Mazmur berisi tentang nyanyian, doa, puisi, dan liturgi keagamaan Israel, di mana umat menyampaikan ratapan baik secara pribadi maupun kelompok untuk meminta pertolongan dan pembebasan dari Tuhan. Contoh berikutnya, ini terdapat di Yesaya 61 ayat 1 yang berbunyi, Roh Tuhan Allah ada padaku. Nah, ketika Yesus yang menerjemahkan dan mengajarkan ayat ini saat di sinagog, kalimat dalam ayat itu seperti apa ditafsirkan Yesus? Karena ini juga akan dapat menimbulkan multitafsir yang bermacam-macam. Apakah ditafsirkan Yesus sebagai firman yang diterima oleh Nabi Yesaya bin Amos, terutama berkenaan tentang Yehuda dan Yerusalem? Nabi ini hidup pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia dari kerajaan Yehuda, sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, atau seperti pemahaman tafsir kebanyakan umat Kristen saat ini, bahwa di dalam Yesus ada roh Tuhan? Ini kan tidak jelas ketika Yesus sebagai maturgeman atau penerjemah. Dari sinilah kita dapat menyimpulkan bahwa ketika Yesus menerjemahkan kitab perjanjian lama dalam berbagai bahasa yang dia ketahui, ini akan menimbulkan banyak tafsiran, pemahaman terhadap ayat tersebut karena tradisi atau budaya dalam kultur bahasa itu sangat beragam maknanya dan lain sebagainya. Dan ini terbukti dengan banyaknya polemik berkaitan dengan ayat-ayat dalam kitab Anda sampai detik ini, menimbulkan banyak denom di Kristen sendiri akibat pemahaman terhadap ayat-ayat di kitab yang Anda yakini. Sadar atau tidak,
fakta histori yang Pak Bambang ungkapkan bukan malah sebuah kebanggaan, tapi sebaliknya, malah membuktikan bahwa itulah titik awal dari permasalahan atau polemik yang hingga kini masih diperdebatkan. Nih contoh kecil ya, jika diterjemahkan, ditangkap dengan salah. Pada satu buku ada kalimat, "I'm a farmer." Lalu di hadapan publik, saya terjemahkan, "Saya seorang petani." Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka yang otaknya lurus, maka menganggap bahwa itu hanya terjemahan dari buku. Yang kedua, mereka yang otaknya siksak, maka secara lugu menganggap bahwa saya adalah seorang petani. Dan itulah fakta yang terjadi pada umat-umat yang terjemahan. Berbeda dengan Islam, Al-Quran diterjemahkan dalam berbagai bahasa di seluruh negara. Tapi tetap acuan umat Islam seluruhnya adalah bahasa Arab, diterjemahkan dan ditafsir sesuai konteks budaya Arab saat itu. Jadi tidak kebalik, Al-Quran yang mengikuti budaya bahasa masing-masing negara, tapi merekalah yang harus berpatokan kepada budaya dan bahasa Al-Quran. Sangat miris ketika mendengar Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Aram, kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Yunani. Di mana umat Kristen kebanyakan berpatokan pada bahasa terjemahan kitab, yakni Yunani. Karena saking kebingungannya ketika dihadapkan oleh sebuah kondisi, mereka membawa bahasa Ibrani, bahkan kadang digabung mengambil acuan dari Ibrani plus Yunani, tergantung sikon yang ada. Ini kan konyol. Misalnya penyalipan Yesus, itu dicatat dalam bukunya Flavius Josephus. Kenapa? Karena dia punya signifikasi politik. Di mana berita Yesus itu menggemparkan saat itu. Ya, sekalipun orang itu memandangnya dari sudut pandang masing-masing. Misalnya, Yesus itu mati karena dia mengajarkan sihir kepada orang Israel. Itu disebutkan dalam misalnya Talmud Traktat Sanhedrin 43a. Josephus menulis itu karena apa? Dia yang disalibkan sampai mati pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Karena Josephus mau memberi jawab pada pembacanya. Kenapa orang yang disebut Kristen, komunitas ini komunitas kecil yang muncul dari rakyat jelata, tapi memiliki apa pengaruh atau dampak yang luar biasa. Dia mencoba menjawab. Lalu dia katakan, padahal gurunya kan sudah dihukum mati. Lalu Josephus mengatakan, mereka melaporkan bahwa pada hari ketiga setelah kematiannya, dia bangkit hidup kembali. Mungkin saja dia adalah Mesias, karena dia tidak percaya, mungkin saja dia adalah Mesias. Tapi karena peristiwa itu, orang yang disebut Kristen sampai hari ini masih ada. Nah, contoh-contoh seperti ini Anda bisa cross-check sesuai dengan catatan sejarah. Jadi kalau ada orang mengatakan, dia tidak dibunuh dan tidak disalib, sekarep-karepe lah rasa digelar. Itu nggak punya signifikasi historis sama sekali, karena itu tafsir agama. Video Pak Bambang juga mengungkit kembali soal penyaliban, di mana dia sempat menyinggung soal surah An-Nisa ayat 157 yang terkesan umat Islam tidak mengakui adanya penyaliban. Perlu saya tegaskan untuk kesekian kalinya bahwa umat Islam sama sekali tidak menyangkal peristiwa penyaliban, justru mengiyakan adanya peristiwa penyaliban tersebut. Yang disangkal oleh umat Islam adalah sosok yang disalibkan tersebut. Nah, kemudian Pak Bambang membuktikan lagi dengan fakta adanya penyaliban dari sumber kuno di luar Kristen, yakni tokoh yang bernama Flavius Josephus. Karena hal ini sudah pernah saya bahas untuk membantah Pak Bambang juga, jadi mari kita lihat sekilas bantahan saya terhadap tokoh tersebut. Check it out. Apakah benar catatan kuno dari beberapa tokoh yang dia sebutkan bisa dijadikan bukti histori tentang peristiwa penyaliban Yesus ini? Mari kita ulas. Benarkah Flavius Josephus menulis catatan kuno tentang kesaksiannya mengenai penyaliban Yesus saat itu? Mari kita kutip dulu testimonium Flavianum ini yang dijadikan bukti sejarah dari penyaliban Yesus ya. Ini sudah diterjemahkan dari bahasa Yunani. Sekitar waktu itu hiduplah Yesus, seorang yang bijaksana. Jika memang seseorang harus memanggilnya seorang laki-laki, karena dia adalah orang yang melakukan perbuatan yang menakjubkan, dan adalah seorang guru dari orang-orang seperti itu, menerima kebenaran dengan senang hati. Dia memenangkan banyak orang Yahudi dan banyak orang Yunani. Dia adalah Kristus atau Mesias. Dan ketika atas tuduhan orang-orang utama di antara kami, Pilatus telah mengutuknya atau menghukumnya di kayu salib. Mereka yang pertama-tama mencintainya tidak berhenti. Dia menampakkan diri kepada mereka, menghabiskan hari ketiga
dipulihkan untuk hidup. Karena para nabi Allah telah menubuatkan hal-hal ini dan seribu keajaiban lainnya tentang dia dan suku orang-orang Kristen yang dinamai menurut namanya sampai hari ini masih belum menghilang. Flavius Josephus dalam Antiquities of the Jews. Setelah melihat kutipan testimonium Flavianum tersebut, saya singkat TF saja ya. Sebagai seorang apologet, tentu kita harus bersikap kritis dan bijak dalam mencari tahu apakah itu benar atau tidak. Fakta yang kita temukan tentang TF ini adalah Flavius Josephus yang terlahir dengan nama Yosef ben Matityahu tahun 37 Masehi atau 7 tahun setelah klaim penyaliban di Yerusalem, Provinsi Yudea Romawi dan wafat tahun 100 Masehi atau 70 tahun setelah klaim penyaliban. Lahir dari ayah keturunan Imam Yahudi dan ibu keturunan Ningrat dari dinasti Hasmonean. Karyanya yang memuat TF adalah Antiquities of Jews yang ditulis tahun 94 Masehi atau 64 tahun setelah klaim penyaliban. Yosefus adalah keturunan seorang imam besar. Ia dibesarkan di Yerusalem dan dididik bersama saudaranya. Yosefus adalah seorang Yahudi Farisi yang digambarkan dalam Injil-Injil selalu berseteru dengan Yesus. Dalam bukunya, tahun 199, Steve Mason berpendapat bahwa Yosefus bukanlah seorang Farisi, tetapi seorang aristokrat atau imam ortodoks yang menjadi terkait dengan aliran filosofis orang-orang Farisi sebagai masalah penghormatan. Dalam buku Antiquities dibahas sejarah dari narasi penciptaan Torah, Abraham, Musa, dan seterusnya. Josephus pernah tinggal di Kana, tempat di mana klaim pertama mukjizat Yesus dalam Injil Yohanes, atau ini tidak ada dalam ketiga Injil lainnya ya. Mungkin mukjizat Kana, pengembangan cerita kemudian dan terakhir tentang Yesus. Baik, berikutnya. Tidak seorang penulis tunggal sebelum abad keempat, baik itu Justin, Irenaeus, Clement dari Alexandria, Tertullian, Cyprian, Arnobius, dan lain-lain, dalam semua pertahanan mereka terhadap permusuhan kaum pagan, membuat referensi tunggal untuk kata-kata yang menakjubkan Josephus atau TF. Abad ketiga, Bapak Gereja, Origenes, misalnya, menghabiskan setengah hidupnya dari 250.000 kata bersaing melawan tulisan pagan Celsus. Origenes menarik pada segala macam bukti dan saksi untuk argumennya dalam pertahanan sengit tentang kekristenan. Ia mengutip dari Josephus secara luas, namun bahkan ia tidak membuat referensi untuk kutipan TF tersebut yang akan menjadi sanggahan utama. Bahkan Origen benar-benar mengatakan bahwa Josephus itu tidak percaya Yesus sebagai Kristus. Origen tidak mengutip TF tersebut karena ayat ini belum ditulis. Testimonium Palavianum absen dari salinan awal karya-karya Josephus dan tidak muncul dalam versi abad ketiga masa Origen dari karya Josephus. Direferensikan dalam bukunya Contra Celsum. Pada tahun 230-250 Masehi, penulis Kristen Origen mengutip bagian Josephus tentang kematian Yakobus atau saudara Yesus dalam buku 20 Antiquities. Tetapi menyatakan Josephus tidak percaya kepada Yesus dan tidak mengutip bagian TF dalam buku 18. Jadi sebelum abad ke-4 Masehi, tidak ada satu kutipan pun dari buku-buku Bapak Gereja awal dan penulis Kristen yang membela kekristenan dari pagan Romawi, Yunani, yang mengutip testimonium Flavianum. Karena memang TF waktu itu tidak ada dalam karya Josephus. Bahkan TF tidak pernah ada dalam tulisan Josephus pada abad pertama Masehi hingga masa Origenes. Ini menunjukkan bukti sangat jelas bahwa TF itu bukanlah tulisan Josephus, tetapi tulisan dan penyisipan Kristen kemudian untuk mendukung histori penyaliban Yesus. Overall, dari semua yang kita telah bahas, kita dapat menyimpulkan keteledoran Pak Bambang sebagai seorang akademisi belum disadarinya, yang mengakibatkan dan menyadarkan kita bahwa fakta histori dalam keyakinannya membuat kita yakin bahwa sejak titik awal Kristen ini sudah keliru dalam penyebaran pemahaman kitab, tidak adanya kejelasan multitafsir, Yesus bukanlah acuan utama bagi mereka. Kesimpulan paling mendasar dari semua paparan dari Bambang Nursena ini akan dihantam keras dengan satu pertanyaan. Benarkah Yesus yang menerjemahkan atau sang penulis yang menerjemahkan untuk kepentingan tertentu? Saya pribadi tidak yakin bahwa Yesus menerjemahkan karena seharusnya seorang rasul harus mengatakan apa yang diperintahkan Tuhannya tanpa mengambil resiko terdistorsi.
Karena sesuai ayat, Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Ngapain nerjemahin ke Yunani, Romawi, dan lain sebagainya? Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, gini aja deh. Jika kecerdasan itu ibarat software, saya yakin kafir bodoh lupa menginstal software itu di dalam otaknya. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.